No. Okay, assalamualaikum guys. Aku dah lama dah tak buat video ni. Selamat pagi semua. Pagi ni aku nak masak Maggi goreng untuk sarapan anak-anak aku. Tapi aku tak nak gunakan pencah. Aku nak gunakan bahan yang mana adalah yang sihat tanpa MSG. Okay, kita ada 2 bungkus. Bungkus Indomie ni, tak kira lah brand apa. Okay. Jadi kita nak rebus dulu. Rebus ni tu. Okay. Mana goreng, bagi goreng kena rebus dulu segera ni. Okay, tunggu sampai dia lembut. Okay, pencah-pencah ni kita tak guna hari ni. Ni pencah ni dia banyak Ajinomoto MSG ni. Okay, bahan-bahan resipi kali ni adalah minyak, 2 biji telur, sos tomato, kicap, kalau nak sos cili boleh, gula, garam. Ni Maggi ni apa mi segera. Jadi aku guna Indomie. Kuali. Okey, apa mi segera kita pun dah masak tu api. Nak rumbur tu. Okey, kita panaskan kuali. Masukkan minyak. Sedikit minyak eh. Sedikit minyak. Racukan minyak ni. Macam ni. Tunggu sampai minyak panas. Okey, minyak kita dah panas, kita boleh masukkan 2 biji telur je tadi. Kita masukkan Maggi kita yang telah ditos tadi. Kita tak buat pun Godak. Kita masukkan gula. Aku lupa lah nak masukkan upak garam ni. Sedikit garam lah. Kicap. Gula, sos tomato. Tak mudah dia resipi ni. Ini untuk anak-anak. Tanpa MSG. Okay, dah siap dah. Dah pun siap. Dah je. Kalau korang nak tambah sayur ke apa ke, ambullah sayur. Aku tak sempat beli sayur. Ini mana ada je. Tu je. Okay, dah siap, kita boleh hidangkan. Tengok
tu. Ada telur tak? Tu berasap-rasap tu. Okey guys, dah pun siap. Mi segera goreng, Maggi goreng kita tanpa MSG, tanpa perencah. Korang dah tengok, jangan lupa subscribe my channel. Aku akan upload lagi resepi-resepi yang menarik. Bye. Sedap tak aja? Sedap tak? Sedap. Pedas tak? Pedas tak?